kaya makal piniro bisa ngongkeh lumiting dekat kegeraming buci tumrap kapri badan kapri badan kakang dosa muka ingkalo eling malang putri Pak Andri, kau
depani kumeletah ketebas.
Thank you.
dileno kae sakmono, mongko audiene sakmene kuwi. Dadi yo soal kok ala tuntune iki. Dadi yo malah mau kemutuh ngono. Ngalahke swara apa? Wah, cerawak kabeh cuwek. Bukune sing cuwek iki sing tutupe. Iya. Jajal ini mboten napa-napa mugi kula menghormati dhateng gaya Yogyakarta. Nah jangka ora pas wong iki kula wong Solo niku sak bisa-bisa kula niru. Ayo. Dene pangun nek kepake rapate akur umpamane suwe rapate mencok. Mboten napa-napa kula kanggo Jogja yang saya akui budayanya di bawah kepemimpinan sampean dalem. Menengah sekolahnya istimewa Yogyakarta yang sampai ke zaman Yogyakarta tetap istimewa di dalam bidangnya. Nah, jangan lupa teman. Halo. Tidak lagi. Berkelingan menulis bahasa Allah. Nyelaki kok nyelaki. Nek nyelaki iki celak garis iki dicelaki kene. Nyelaki selak. Nek banyak iki ngerti wong iki piyayi weton biyen, rada biyen. Nek bocah weton sak iki kaya kados mungkin SMA sampai nah, ugi sing wonten mahasiswa. Ugi wonten sing Jawa sing merapatik jalani ora kena dikleroke. Bocah kok dadi salahke. Bisa kok sing salah sing sepo sing ora ngandani. Mergo nek tulisane nyelaki karo nyelaki iki kok lho. Ya nek sore iki kok. Wong ono kolom tengo kolom pen. Iki tulisane kok. Mau beda. Nek lempeng iki lurus, kencang. Nek lempeng iki gareng-gareng. Lah nek lempeng ini di lempeng. Mau gak tulisannya? Lempeng, lempeng, lempeng. Kenceng, kenceng. Kenceng harus kenceng juga. Kenceng yuk. Ya. Pokoknya lurus kan kenceng. Nek kenceng itu cenderung goreng itu kenceng. Nek kenceng, ya betul nih. Cash. Dibayar kontan itu kenceng. Kaya pemiki, ibu ini buat kenceng kontan udah kenceng. Jadi tempatnya ya kenceng. Aku mungkin sore ini ditunggu lagi, gue coba menengah. Gak coba menengah. Ayo bayar, tambahannya nih. Kenapa gak? Thank you.
masterpiece versi UNESCO. Puncak mengpengi. Ya mung karek sing ngasta dalan kapri mandi muga-muga ya mandi tekan ing besok muga tuwa-tuwa pemimpin ngendi wae di segala bidang apapun mbok pemimpin yang berkarakter kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika Pancasila NKRI UUD 45 orangnya ini ngerti jadi tinggal ya wijenenge dudu negarawan mereka pemimpin mau kudu duweni karakter negarawan visioner polaris pancasilais berani ambil risiko berani tak populer pemimpin kudu ora populer tidak gampang atau tidak ragu-ragu sehingga ini itu jadi pemimpin kok gendulak gendul upamane pemimpin mayang kolok upamane terus wongnya gendulak gendul upamane kok yang saya mimpin beri pulau ini jadi pemimpin mayang kolok itu dengan Pak Suryan itu rada lu harus contoh-contoh ya udah dipilih di tahun ini ibu nih tahun 2014 orang ya. Mas Barang saya sendiri mau pancing guru nih ngomong montok yang dari montok ini wis internasional klase lu marahin gede sama kiwa sama tenen itu mendang kok kiwa sama tenen itu menyangkan saya yang mulai tidur itu menyangkali kiwa tenen harap jadi ibu bisa terus ambilnya di marahin terbang gede mendang ini lah kurang dari benah wontening Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Ngayogyakarta nopo to wontenipun pahargyan kok mesti dipunwontenaken pengetan ing kados mekaten iki mboten rentu mboten rek kula dipun tanggap kula dipun dawuhi lan dipun pakdhikan di mantar Rama Kanjeng Margono mboten perkawis mekaten niki nyatanipun pendak tahun bantuan-bantuan sudanipun Fakultas Ekonomi dan Bisnis tetap ngawantanakan gelari budaya nih mulai nyumpangan punten dini Petruk saking Surakarta benda-benda mesti dibuti balik langsung nonton ngayu Surakarta wong sawang Surakarta-wakan nih lapet saking agungi katas nangkulo langan dikulo nguburakan datang budaya penjeningan mugi syukur bagi kalau mongsong dan kata-kata ngayu Surakarta aruh ngetan apa sih menaikkan di kebawah bulan mana sih nampak ini bulan tak gara-gara ngetan nih orang tapi pun negari ngadus mengatakan kalau baru ngulih ngarani becek orang tentang orang sekarpe sebuah berdiri ini sinyal mening saat ada suatu kekumpul kesenian ini kaya kejek-kejek wayang ini kaya jemudian ini pun bibit 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 malik ini ya kita untuk-untuk meneh kadang-kadang perdalangan ya pulon beretan ya mayuja ya solo ya banyumas ya jawa timur wis bibit 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 malik mungkin-mungkin masih menopo mana dulu penggalih menikah nek tabrakan antawisipun kesenjangan ekonomi kalian perbedaan pandangan keagamaan ini pun bisa kita terus dasar konflik sektarian nih omongannya waktu medin ya itu maka jadi ini kelompok-kelompok agamaan itu umami sebenarnya terlibat dalam proses integrasi budaya bangsa panjelma sangat penting semangat keindonesiaan Sinoto Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya itu kudu ngajeni nilai-nilai kebersamaan. Ngono. Sakjane kuwi bebarengan wong negara niki nek ora urip bebarengan ora gelem urip bebarengan karo liyane. Lan ngregani kancane. Ya ngono karo negara dhewe. Dene negara niki ngono wae. Sehingga bersih desa, jangan bersih desa
sinar selamatan, yang mungkin selamatan, nopo, sinar tayukan, yuteng tayukan, nopo, ini budaya kape, ini budaya di wajah saking agami, buatin kanko, budaya, budaya, agomo, agomo, bilang, ayo Jakarta, tentem, rahayu, buatin-buatin nopo, nopo, mugi-mugi, ngomong-ngomong, sakno selamboro, tentem, rahayu, Tunggu mendak kalau saya mau betul betul nopo-nopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada atau ambil pun memakukan budaya lumantar dari mereka ngantos terus-terus pun tetap doyok di bawah Pak Dikan lalu di Pak Margono Sang Donatur Agung. Nah, sambutan mungkin-mungkin monggo dibentuma akan sedoyo benar-benar Kanjeng Rama Margono Panjang Yuswo sehat walafiat maka temuki Pak Dekan dan sempati pun sedoyo mungkin mungkinan pun Romo Margono soyo tambah nen soyo mempeng anggini pun ngupo bogo soyo mempeng anggini pun tersenami datang budaya ini pun soyo mempeng anggini pun rengkuh kesenian kalau berdalam warang gondolan sana-sana ini pun soyo mempeng anggini pun memberi bantulah kepada pihak manapun dan siapapun yang penting tentu sok ngamal ingkang sae wonten ing alam dunya mriku menawi manungsa boten wonten ingkang kepentingan boten menapa-menapa namung amalipun ing saleh. Mula mugi-mugi Kanjeng Rama buku panjenengan 70 tahun alhamdulillah nalika semanten nyatanipun samangke tambah 7 taun. Mugi-mugi boten mung tambah 7 taun boten mung ngantos kuwit dipit-pit niku isih dhuwit-dhuwit. Mangga kuwit dipit-pit niku isih kiat ngresani negari wayang kulit ngantos kuwit dipit-pit niku isih kagungan penggalian oh dhuwitku tak wenehke sapa-sapa. Sok ben nek sedo ora gowo apa-apa. Bali ada sekali wong niku mboten nggawa sandangan. Blas. Mula sedaya kagungan panjenengan niku wiwit sak menika kedalipun dipun tirani sakakak dikurangno katane jowo kenyat miliarder ora wis ora duka dokter Bambang ora gumun pak menya tetep nang yo pak iki cipta gegrak kuwi nek ngene pun wayang ya. Nah, jangan ragu ini mah. Hayo wis mayang gamelan iki. Paringke diterke. Rene malah mau ditenggani dhewe Renata. Kembange barang asli. Wiwit kula nganggo wonten ngriki-ngriki mboten nate mawi sekar pati, unjen-unjen ingkang palsu. Saking plastik mboten nate ngomongan gunung iki. Wis tuku kembang tenan. Ben wangi gandane. Kembang jae iki. Lawannya sak nomor di buku yang meter mulai dari UGM layangan ini mulai bakal pembangun di ditutup kentean stok mereka ini jadi di kelir kalian Romo Margono ya tiba cunduk karo cinta-cinta ini dan semuanya menjadi kerawitan ini mayang koroh mangesti wayang kagunan rahayu Milo Yuswani pun sampun kalih dosa tahun kamu dipengerti kalau ben gitu mengayu bagi orang yang kumpah kecil pesen mereka mereka di keparan dokumentasi mencoba di mayang ke ulang tahun kan nanti ibu ini mau pilih mayang korong ini kok enggak minggu main malam Senin pon ini kok mesti wayangan mesti rinditan untuk beliau bila pendorong ayu jol aku ngengetakan kalau mangsa ini pun sok nopasi pasti tidak solo menawi pas minggu pahit malam Senin pun aturan pinarak wonten ing sanggar mayang kolo mesti wonten rinditan Romo Margono kalau mongso naik parmi dai dokter ibun bapak kisangkunate Pak Harto menekulino dan Romo Margono ini belajeng-ajeng boleh-boleh 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 pengestungnya ini ini kare lho saya minta ini kan TBS Taman Budaya ini lah malam Sumah Kliwon
Angger taman budaya Solo niku ayam malam Jumat niku mesti minggune niku ketunggal kula. Sing ayam rata-rata ayam loro kabeh. Mergo niki sedaya dalan. Sing nabuh niku sedaya dalan. Durute mbok siji, ape-ape-ape. Nah, sakniki sampun berkembang. Malimbar kanca-kanca kadang-kadang pedalangan saking Jawi niku ayam kalon sedaya ugi saking nguyung. Nah, sampun dados sakniki. Ada orang-orang ayu jom dari paring-paring pengestu, syukur alhamdulillah. Nih ini ku bukan kumpitan, bukan perahu dalam rok kalian pengendang kemauan. Kerawitan itu dia menikah. Ijak ayu jom ya monggo, solong ya oke. Nih perlu jalan timur mengikuti dulu cepati. Terus pokoknya demi wayang apapun dilakukan oleh Romo Margono. Demi wayang untuk UGM Romo Margono cantut lagi Wondo. Bu Yami, monggo Mbak Yami. Panjenengan nek ra Semarangan yang kurang marem. Yang Semarang. Asih begini, Melayu. Kok menawi? Oh, kok menawi. Terus pun di membayar sambungnya? Sambung. Kakong Putri? Kakong Putri? Jalan. Wah, dari jalan. Ini enggak. Elok dari jalan ya, wong. Putrane jalan hebat. Wis kok putra mau kok kakong ya. Kayak bayi suge sisan. Terus, rauh kok bengkok. Mayang itu sudah gede-gede, tidak butuh duit kok. Terus mendidih wayangi. Raga dewe. Gitu itu orang. Bayi putih suku, soalnya mana bayi... Bayi saking tidak merosot, oh gue. Pilih ayo ragin lah, pelan juga sendiri. Saking mukanya kandangnya. Ayo, gue melihatannya. Ya boh, nih mau jenar lo saya kerso nyindah kali mayang koro, dia terus boleh nopo, yuk dan lo, gue pilih itu pun kebiak waktu yang lo sorak lo di kopi ya, lo cepat-cepat alat iya, mau gak mirip zaman Mbah Narto Suwardi kok, yang gue sepriti, pasin nem, mau Eh, saya kuatkan ya? Baik, benar kok. Suara kok mulak-mulak. Ini, gue. Melaku pakai keser. Ini ngopo-ngopo cek. Ini tenang, mayang baru itu kekuatannya. Jadi biar, bukan main. Luar biasa. Kok cek. Kurang gede, montor mokok baru sudah. Mokok tambahnya. Yuk. Ini nek tindak nanti
Kamu jemayang kok bingung di jajan aku benar. Oh,
Mungkin bayang ini tenaga itu kalau susah. Aneh dia itu kan, guys, ngenteni pamek itu kalau dengok-dengok. Wah, gayem banget. Nek wong buka padu. Di stasiun dulu, buang teman-teman. Nah, orang kena yang siji Margono, siji Margono. Oh, ini semuanya berhati-hati ke bapak. Aku nunggu sasawangan itu nyatanya ya rumpun ini kok, aku bilang rumpun ini di petokan. Di petokan gue apa? Ayo apa wae? Mau suaranya? Biar mi. Hanya ini aku gentinya. Suaranya siapa? Dari mana ini sindir Megan koro? Oh, Mbak Megan ya? Ini anu ini deh. Aku lakukan bayar ini deh kok. Nanti yang ngontoknya aku orang juga bayar deh mau. Aku yura kok kewo. Udu bangsa ini JB. Ya orang kita transfer-transfer mau makak ini mau ngambil taksi, mau ngambil taksi. Ayo, ini nenek ya diatur dia orang nenek ya wis. Iya. Iya apa? Ini sih kue. Aku tak dengar di sih. Iya ini. Surut surya kabeh mi dinamakan dir dan pisang karena lamanya
sama dengan kambing itu harus berbrek. Itu makanya mirip, betul sekali. Apalagi yang mirip? Ya mirip. Yang belum nasi nggak rice. Rice terus? Nek nasi yang panjang, long rice. Long rice. Di sini lontong. Lontong. Agak mirip juga. Agak mirip, agak mirip. Mbak Mega, wah luar biasa, kamu memang ya gimana loh namanya belajar kok ya, nggak malu ya, misalnya pakai dulu ya semai pun kulit pengalaman, malah ramai loh dalam kono-kono, ramai loh kono-kono, sudah ikut dalam sana-sana kok? Di Amerika? Di sini. Sudah. Ya banyak sekali dalam. Sedikit. Namanya di sini namanya banyak dalam. Betul, ada banyak sekali dalam di sini. Banyak dalam kan. Maksudnya gimana? Ya itu dari sambung baling lah itu. Apa maksudnya gimana apa itu? Surah muncul. Banyak dalam, ini bahasa Indonesia banyak ya keh, dalam ya dalam, jadi dalam itu banyak. Tapi kalau dalam konteks bahasa pedalangan ada narasi yang bercerita tentang banyak dalam sarung baling. Banyak dalam itu seperti alat upacara di keraton. Itu wujudnya seperti bebek, tapi kepalanya manusia itu terbuat dari emas. Itu namanya, namanya bahasa Inggris mudah itu mudah ya, misalnya minimto itu bahasa Inggrisnya apa? Minimto minimto tutup minimto, misalnya saya pegang kamu gini minimto touch oh iya nek ini sendiri gemok pokoknya nek bahasa Inggris yang anggung gede gitu iya nek melihat gelok. Nek sembunyi, delik. Gampang ketakutan. Friend fear. Nah, kok enak juga kok itu ngeyel. Sama. Kelapa muda, tegak. Yang kau kenal. Pohon pisang, tegak. Jungle. Jungle apa itu? Terbalik. Flip over, flip over. Aduh. Ini rasa. Nek dalam apa? Apa itu? Puppeteer, ya. Ini di lemeng. Kalau di lemeng apa? Kamu jenis langsung di jenis. Orang di lemeng. Ya namanya kamu masih muda kan naik. Masih muda itu langkahnya yang masih panjang. Belajar itu seperti Mbak Keci itu sudah berpuluh-puluh tahun berputar di dunia gamelan luar biasa. Makanya menjadi seorang pu juga, karena itu gede apapun bisa kenapa? Terbang rendang, gender, punan, semua tidak ada yang jembang juga bisa. Wah luar biasa, itu apapun bisa. Sebelum kamu mendekati hari tua, iya kan? Iya betul. Nek memang yang benar. Itu kok bisa membuat contoh, kan saya sebenarnya nggak bisa baca. Kalau baca harus pakai kacamata. Kalian harus pakai kacamata? Iya, sudah sekali nggak pakai. Itu kan tulisan menjadi besar. Dan sore-sore ketika saya baca koran, biasanya apa belum nunduk, lupa nggak tak copot. Saya bingung, mungkin ini. Tak copot kaca saya lupa kok. Ya aneh ya, uang ini wis tua ini naik motor malah saya atur. Ya, ini naik uyuh saya cedah. Beda ya. Naik bian uyuhnya asin, cik nom. Nah, baru wis tua manis. Lepuk gila. Naik bian nganggu minyak wangi, ini baru wis tua nganggu minyak angin. Ya, kita tak. Bian naik keras sambil lemes. Ini saya ini naik lemes sambil keras. Keras kepala nih, iya. Biar ini cik nom, sobo diskotek, ini kami
wis tuwek coba apotek. Lah iya. Dia nek ngombe nang susu, nek tuwek ngombe jamu. Iya kan? Dia kok guru nikmat, ning saiki diuber-uber malah kabeh. Ya, sing bener iki kaya ora mangarep kuwi. Saya sepuh, saya mantep ibadahe lan dolo diyah lewet tetulung nang ning kendhate ngluwi. Ilmuan nang ngono wong kaya iki kudu wong sugih ora kudu. Lanu bandamu iki sak propiane kudu mbok andur kanggo kemaslahatan manusia. Iya, Pak. Matur nuwun. Mae. Wikan. Nggih. Kira-kira kowe mulih nang Amerika apa ora? Belum tahu ya. Wong urip iki kan malah kaget. Bukti nek wong umum itu. Lah kamu tuh ingin pulang atau enggak kalau sudah pandai? Kenapa kenapa diulang-ulang? Apa kamu enggak ingin pulang kalau sudah pandai, sudah pinter? Sebenarnya saya juga ingin pulang, tapi RT-mu lagi nongkok. Kok nanti nenek RT, bukan? Di sana enggak ada ya RT? Tidak ada RT, adanya zip code. Wah. Zip code. Pokoknya ya satu komplek apa itu? Zip code itu apa ya, Tuan? Ya. Zip code itu seperti. Bayan. Bayan. Bulu saya ramu jenis apa kok? Bukan makan bayan itu. Zip code itu seperti umpama gebang. Ya, gebang. Dia pakai nomor sendiri. Bukan itu ada nomor-nomornya sendiri. Lebih besar daripada blok aja, mungkin 5 atau 10 blok. Ya, pokoknya saya kami tuan. Saya ngeri orangnya kami tuan. Ya, orang hidup di sana ya sama dengan di Amerika yang sebelah sana di tempat bagi ya sama kan? Jauh. Iya, tapi ya sama, nggak ada RT-nya kan? Mungkin nggak ada RT di tempat. Ya, katanya juga nggak ada kok di sana. Iya. Enaknya dia udah nengok. Nengoknya kalau awal jenis kan merah di beruber RT. Oh RT ini mau beruber. Enak. Tapi di sana gak ada kesenian, jarang ya? Ada, tapi pengalaman saya sebagai orang seni di sana susah, Pak. Ya, itu meres. Susah ini ya, gimana susahnya? Kalau mau belajar apa-apa itu harus repot sekali sendiri. Terus kalau mau cari pengalaman pentas juga harus berangkat sendiri. Tidak diapresiasi apa yang kita keluarkan. Kalau di sini kita mau belajar sedikit pun, orang sini sudah senang sekali. Dan sangat terbuka untuk kasih pelajaran. Umpama saya ya, saya belum bisa banyak, kemampuan saya masih sedikit sekali, tapi sudah banyak sekali dalang yang mau ajak saya pentas untuk dapat pengalaman dan untuk dapat pelajaran. Itulah api edaran. Ya semoga dalang-dalang itu tidak boleh bleger. Body. Ya, body itu bahasa Inggrisnya itu. Kami itu little body. Apa kata? Pokoknya kata little body. Itu body kok. Bleger. Semoga juga teman-teman semuanya bisa ngajarin kamu juga. Amin. Ya, saya kan nggak bisa ngajari, saya hanya dalam saja. Kamu pasti bisa ya. Ikut nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Melu malah melu wong-wong kaya itu. Beliau sandang panen, kau mau coba sandang panen kiri. Aku kini nyamoni wong ini, paling nggak kosong. Terkosong. Oh, tidak boleh wewak. Aku wewak, aku yang jalan sanggup. Muka-muka radian duit. Loh, ini tak pernah kok, ini kandangnya kok. Nah ini, kandangnya kok ngomong, kandangnya kok.
nek tak garapi kan basa Jawa ka contoh kandhani. Tekan omahe dimu. Nek kan? Nggih. Nenggah apa? Bisamu. Bisamu apa? Bilang barang. Kelinci jujur. Kelinci apa? Tahu? Kelinci hilang. Betul. Kelinci. Prediksi ke masa depan jauh bahwa pada suatu saat pasti ada orang luar negeri yang belajar di Jujur dari tenang. Itu sebenarnya gending pertama yang saya belajar. Oh itu? Iya. Iya.
Ini bukan mayang orang lah. Kendangan mulai kembar. Bagaimana kendangan mayang orang itu sukanya. Aku ini kendang itu malah oke. Sita pernah iso, sita. Yang mana orang kendangan nak tinggalkan kamu ini. Mana lu, kok kaya-kaya tau kamu ini. Bukan kendang ya? Ini kafe ini orang kendang nih, gunung-gunung ini orang kendang apa? Ya beri kendang ke kafe. Nah, dan rusanya, yang ngerti ya, si rambutnya dulu di putih. Ngantek meruntus kan. Duh, lapak ping-pong-ping-pong. Terus muluk kan. Waket aku kan ini gemini burkan kopi ya. Gak koklong tenang. Koklong biye. Ibu cari ini koklong. Teknologi ya urat. Ya. Baik, silakan. Kalau di sana itu dengarkan aja dengan iya. Kalau sudah mulai tak berbah. Dan apa mesti janji? Janji. Jadi. Oh jadi. Lainnya jalan itu. Apa yang tak berbah. Jadi. Tanya nanti itu yang rumahnya tarik. Oh. Di sana. Ada lagunya macam-macam. Banyak sekali lagu. Ada pentela semi. Itu ada. Orang-orang kantor, tahu berita, sudrun. Banyak sekali. Tapi bisa mana? Terus yang terakhir kemarin jalan-jalan di Jerakin. Saya wakil sekali. Ada lagu baru. Apa lagunya? Foto ini. Foto ini? Kenapa tak kirim orang-orang wakil dengan? Tak pintar. Sudah. Fotomu. Itu bingung di daerah Seragen main itu, Medan itu. Iya. Kalau kamu yang asli sana, penjenengan sing asli mereka. Iya, gimana? Ya Jawa baik, kalau kamu ya Jawa baik. Saya gak bisa bahasa Jawa itu. Oke, okay. Gak bisa. Udah lama di Jogja, aku lupa. Kenapa dari Jakarta? Saya 3 hari udah keluar ke London. Ya apa ini? Nek jawane kelumpa-lumpa. Saya jawane kelumpa. Saya sudah di Gardina ke sana itu.
Terlumpah-lumpah. Oh, pokoknya kalau arah dari E kali ya. Terlumpah-lumpah. Ya, bagus. Malam ini saya terlalu terkesan dengan Pak Dalang. Kenapa? Kalau itu lho, melak ke. Penilukan, itu lagi apa namanya? Suruh. Bidang sama. Oh, bidang. Waduh, tadi kok persis ya? Bisa menjiwai itu lho. Alah, gue semuanya cocok deh, jalan itu. Ngomong-ngomong nih, arah ini juga. Saya kambing jantan berjenengan bukan betinanya. Aku babone. Enggaknya nih. Pulang menikah kangen kalian suami berjenengan. Nadian boso Inggris. Nanging Inggris kocak, Inggris boomer mawon nih buat napa-napa. Jerman ular kambang. Nanging boso Inggris, Inggrisnya Inggris guyon. Ada napa-napa. Master. Nih kalau cakap manis saya nganu, meeting Krishna, kemudian di Inggris ke dia. Inggris boleh upo kok ya. Nggih, menapa kok. Miting tresno jalaran saka ku lino. Nggih, ora. Ora. Waiting tresno. Mekan dulu. Pikau saiken ku. Yeah.
Lah murid-murid Mbah Narto mula asmane Suharni Sabdowati. Murid Mbah Narto. Ngomong kaya ngono mau. Panen kabeh mau Suharni. Ya jan, si buaya saya enak, wah luar biasa. Ini ngajak generasi penerusnya Tuti Jempro. Lah, kayak dalam itu sulit mudik naik. Maik ini kan komentari aja. Inggrisnya busunya ini gimana? Sebentar, saya mau tanya sesuatu dulu. Cakupannya apa tadi yang aslinya? Aslinya? Witing Tresno Jalan Soko. Oke. Perpulaan cinta itu. Saya mau tanya Bukit Z. Tadi Pak Hat, did you understand what she was in English? Was it a real translation of the Wangsalan? Oh, iya, jadi betul. Kan saya tidak tahu jawaban yang asli, yang tahu Bukit sih, kan dia sudah bisa bahasa Jawa, kan? Oh iya, bisa. Emang saya ini pintar dulu tuh, saya di pendidikan kurikulum Inggris itu saya dapat 9. Dapat 9? Iya, untuk 3 orang. Itu bagus. Saya nggak tahu ini Indonesia gimana, saya nggak tahu. Ya. Bahasa Inggris saya itu dulu waktu di studi ya di sekolah, saya itu dapat 9, tapi dibagi 3 untuk orang Ajar itu. Wah, setuju. Tapi kamu dibagi 3 rankingnya. Ya, besunya setuju. Di pendidikan itu loh. Pendidikan apa? Ya, aku dulu tuh kayak sekolah itu, saya ngapa aku tuh mau jumpa S2, aku kan sampai tahun kan. Aku yang cukup berang tahun untuk D2, mas. Aku sampai pintar tuh ke apa-apa nanti pelongnya aku. Ya, aku ini lulusan apa? Wih, dulu aku ikut SMA. SMA apa? SD loh, SMA aku teman tahun, 6 tahun kok. Apa iso loh? Ya, dulu SD ini, 6 tahun. SD ini loh? 6. Terus SMA? Belum loh. Nah, 6 nya tambah itu orang muda. Oh iya. Itu setuju apanya? Studi banding. Ke luar negeri. Oh yang kita di luar maret studi banding. Jangan begitu. Gimana Megan itu tadi? Gimana Megan? Sudah betul atau belum? Iya katanya betul. Menurut Mbak ini betul loh. Iya. Iya tapi kan ada segmen yang membuat hati nurani saya enggak nyaman. Gimana? Yang pertama tadi, karena Witing Tresno kok jadi Witing Tresno. Witing Tresno. Witing Tresno. Apa ya Pak? Bingung di kamu gak ada itu. Nah Witing Tresno, permulaan cinta itu jadi Witing Tresno. Witing Tresno. Di kamu sudah. Sa Amerika, sa London, orang. Witing Tresno. Itu tuh respect no lah itu wis ngono ning gunung itu. Tapi saya setuju, saya hormat, bagus. Iya. Jadi namanya bahasa Inggris boleh upo kayak gini. Enggak masalah. Jadi jangan dimasukkan hati ya. Ya masukkan yang lain aja. Saya masuk ke hati tapi senang. Oh iya. Jangan dimasukkan yang lain. Wenai iso ora iso digarapi. Arepku men ora iso ben lumaku ama ngene ae. Lah nek nek terus ganti kono sing basa Inggris terus ganti kono sing wong agama. Lho dikira-kira. Apa ora iso dikira-kira. Wong Inggris ku dikira-kira. Welcome, oh, selamat datang. Ya, ini kene keset. Kira-kira nih, kalau kayak saya datang misalnya nggak boleh sampai. Jadi kira-kira. Oke. Oke. Mbak Nyani mau ngatur-ngatur apa lagi kepada Pak Margono. Pak Margono kesakitan laporanmu. Ingkang cedak kan, cedak napa yang panjang. Boleh. Pak beneran ini. Nah, ini sebetulnya masuk, sak berapa ini ya?
Karek Ustaz Dudut tadi wis. Karek monggo. Oh, monggo wis. Wis menang ae sanu iki. Siap, Master. Iya, karo rumoke bumi clear kegiatan suruh-suruhan. Tidak hidup, tidak hidup. Yes.
Mbah saiki wis lunas ya, Mas. Gara-gara gak kene iki mau. Nambah umur, nambah umur. Ayo ini kok kerasan melu aku. Ayo jago.
koyong tautan. Apa koyong jenang lho, orang bintil-bintilnya orang lho. Bintil-bintil, maksudnya menemunikin rotanya lho kok. Nah, kaya apa? Pilih di. Mungkin buatan nanti genjel-genjelnya paling halus, selembut sutra. Oh, ini mungkin memang dia masuk angin. Karena genjel-genjel. Iya, iya. Nani, Nani, menurut Nani. Karena ini tukang komentar ini, Nani. Dia selumbus kok ini omong cucut ini. Ini, ini. Ripon. Oh, ripon. Oh, wong wedok lek ngantos enak. Ya piye-piye iki? Ya bunyane mulo tanggal kuwi lak tanggone to. Nggih, tanggo desa. Tanggo desa. Omahmu lore kok kidule? Kilen. Oh, kulone. Ya. Dera ngundang to malar. Nah, tapi mboten sengetan lho nggih. Oh, nyetan mboten mbah kaca. Mbah. Kulo sing ngalen kilen. Oh, ngalen kilen. Aku tahu coba kuncinya di Mbak Gajah. Ini jagung yang penting. Rasulah. Ya, ini piye menurut kamu Bu Nyahmi? Kau pijik-cikik biar Bu Nyahmi cek di gudang, kau semua ke gudang. Penting tak ketinggalan ini? Bukan, yang ini orang kenapa besok aku. Kulo zamane sedinawan Bu Nyahmi sampun terkenal kok. Wonten ke TV, wonten TPI. Jam 6 gitu tinggalin. Ini cuma buat di TV ini. Ini sumpahnya gua orang baru buat di TV. Sumpahnya telok. Kapan? Ngopen. Sumpahnya telok. Anda di sumpahnya. Anda mau ya. Anu, ini awam di SMP ya. Banyak ini harus digondol di dulu. Tahu digondol di dulu kita akan ngomong. Dulu apa itu? Ya, ini cerita-cerita, ini ceritanya ini. Saya ingin mengatakan, ini seperti ini. Ini kok ini bisa dikandil sejuru ini? Ayo, selatan dunia. Kemudian aku kirain gatan, jauh saya dilapet ini berumur. Jangan sementara itu orang tua aku lelak kolot. Terus pokoknya pikirannya, anak ini dipakai orang suke, mesti mulia. Nah, jangan sementara aku cek ciri. Dapat ditonton nih. Kalau kita nih, sing meniku lho mantene lanang niku niku tamune bapak medhukun wong bapak gedhe. Oh, dukun nggih. Tuwan sikuke tak pangan nang arepe iki jebulane niku nonton iki lho. Ya, nek kuwi. Lah sang sosokan tukang wis dadekne mantan lah kula ninggal kok ngono. Oh. Lah ninggal yo niku kontrak enten jenengan. Niku lho Mas Pawon ngoten niku. Pawon magedhe di kontrak yang sudah lah, kalau memang buri pawon cilik ni ku dah cedak kebunan yang tempat gede lah, kalau ni ku kontrak ni ku dan ni ku kok bulan yang tempat dibone, aku dibone ni ku lanang ni ku, aku yo aku lakon aku terus anak dibo, ya permission, ni ku tenang doang, ni ku lebih baik. Ya saksi nenek. Ya lalu apa nih zaman semua tak rewangi ke garang-garang iso selamat iso dadi sing dan negara sepuluh. Lah tidak lo garang saiki iso dadi wong tenang tuh yo. Kupu-kupu nih kulo nih ngelak nopo ngelakon ini di pucung ini kan kayak ini iso nih yang nandur tandur. Iya garang saiki udah ini dan kundang yang tadi utangnya kayak iso seperti ini cukup itu. Anak kupang lalu kok dua aku sih dosen. Dewi hasil karyamu di Ahdi TV. So, lu main. Kalau tak kuat, kalau kau 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 Ora
Pak Era ninting dulu anak ini sini. Terus.